Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan infrastruktur transportasi di Jabodetabek di kantor Presiden Jakarta. Jokowi ingin mengubah infrastruktur transportasi di kota-kota besar di Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengatakan bahwa rapat itu menjadi rapat terakhir dan akan diputuskan bagaimana kelanjutan pembangunan LRT di kota-kota besar. Menurut Jokowi, sudah saatnya infrastruktur transportasi di Indonesia memenuhi tiga hal, yakni konektivitas, integrasi antar moda transportasi, dan modernisasi. Jokowi mengatakan Indonesia memang sudah saatnya membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal yang semakin modern dengan kapasitas sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di kota-kota besar, yang pertama ada konektivitas, yang kedua ada integrasi antar moda transportasi, dan yang ketiga modernisasi. Kita ingin merubah semuanya, tetapi sekali lagi penentuan trase nantinya harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan antar moda-moda transportasi yang sudah